Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperbaiki mesin cuci mereknya Sanyo dengan tipe ASW A76HT dengan kendala belum ngisi air sudah berputar. Ini kita power, kita start seperti ini. Nah, ini ya ada air, tapi sebentar lagi itu mutar. Ini Pak, padahal paling pol ini. Seperti itu. Nah, ini sudah mencuci, belum banyak air sudah mencuci, padahal di sini seharusnya 45 liter. Tapi enggak ada air. Seharusnya 40 liter itu harus bekerja. Ini enggak ada air sudah bekerja. Itu saja kerusakannya ya. Ayo diperbaiki. Disimak bareng-bareng. Dibuka di sini. Dibuka seperti ini. Dibuka ini tol. Kelas berapa, Cong? 4. Hah? 4. Kelas 4. Iya. Kelas 4 apa? SMA dah? Enggak. Apa? SMP. SD. Hah? SD. Lu wis besar SD. Harusnya SMA. Paling disenangi gurunya ya. Eh? Lu paling disenangi gurunya paling. Kok gak langsung SMA? Mau jatuh. Komponennya kembung. Komponennya kembung, guys. Tapi kok normal ya? Ini dulu pernah tak ganti komponen, ini kembali lagi. Bentar. Komponen diteliti, kelihatan ini normal. Ini dulu pernah tak ganti. Ini kelihatannya ini tegangan utamanya, ini kembung. Kita ganti dulu. Masalahnya dulu pernah tak betulkan 2 tahun yang lalu. Kerusakannya hampir mirip ini. Belum ngisi air sudah bekerja. Sudah nyuci maksudnya. Buka dulu. Ush. Seperti ini. Oh, kotor sekali. Bahaya, banyak jebakan.
kelihatan dari bunyinya itu kurang terang, tit gitu bunyinya kurang, ada kurang normal dari komponennya ini, makanya sensornya nggak bisa membaca dengan baik. Hilang satu nih. Bentuknya seperti ini. Sampai mau pecah ini. Rp25.000. Kita pasang, hati-hati polaritasnya di sini. Seperti ini. Seperti ini kita potong. Ini biasanya 12-14. Kalau ini step down-nya jadi 5 volt untuk digitalnya itu tadi. Untuk digitalnya kurang normal, untuk membaca sensor kebutuhan air itu gak akurat, makanya ini tak ganti karena sudah kembung. Ini kalau sudah kembung, kalau sudah diganti dengan yang baru pasti hasilnya nanti akurat karena 5 volt normal di IC programnya. Ini biasanya langsung pakai lakban, langsung sip. Pakai lakban langsung sip. Seperti ini. Tinggal masang di tempatnya. Yuk masang yuk. Masukkan ulang yang biru ketemu biru, yang putih ketemu putih. Sudah sip. Oh, dalam keadaan gini apakah dia normal pencet sini? Ya. Ini kita start di sini. Pakai yang kecil aja. Pakai yang kecil saja, jangan banyak-banyak. Kita start. Apakah normal? Normal. Normal, airnya kecil sore. Tadi nggak kayak tadi. Ini kalau yang kecil langsung muter, ini enggak. Ini sudah normal guys, hanya kerusakannya itu ringan.
semua orang pasti bisa kalau mengalami kendala seperti ini. Lama guys, sudah airnya kecil, beda airnya kecil sekali karena sore banyak yang terpakai, kalau malam baru kencang airnya. Sudah normal. Jos. Lah, ini yang benar, dengan air kecil mau sip sempurna. Sempurna seperti baru lagi. Gitu aja ya guys. Maaf guys, barangkali ada kekurangan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.